Halo, kembali dengan channel Bermatematika di sini. Pada kali ini kita akan melihat soal aljabar. Ini soal nemu dari Twitter. Jadi diberikan X sama dengan akar pangkat 3 dari 9 ditambah akar pangkat 3 dari 3 ditambah dengan 1. Ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari X tambah 2 per X dipangkatkan dengan 12. Nah, ada baiknya sebelum kita bahas bersama-sama, Anda coba terlebih dahulu. Jadi silakan Anda pause dulu videonya sekarang. Oke, nah untuk menyederhanakan persoalan kita, kita misalkan bahwa A itu bernilai akar pangkat 3 dari 3. Akibatnya, si X yang tadi yang kita miliki, ini, yang ini kan kuadratnya yang ini, ya. Ini kan bisa kita lihat sebagai 3 pangkat 1 per 3. Kalau dikuadratkan menjadi 3 kuadrat pangkat 1 per 3. Ya, akar pangkat 3 dari 9. Jadi, si X yang kita miliki tadi tidak lain adalah A kuadrat ditambah A ditambah dengan 1. Ya. Oke. Kemudian, perhatikan bahwa kalau kita kalikan si X ini dengan A min 1, ya, Anda bisa coba kalau kalikan A min 1 dikalikan dengan A kuadrat tambah A tambah 1, ini akan saling menghilangkan. Ya. Jadi, akan Anda peroleh A pangkat 3 dikurangi dengan 1. Tadi, A-nya bernilai akar pangkat 3 dari 3. Berarti kalau kita pangkat 3 kan, ya si akar pangkat 3 dan 3-nya saling menghilangkan. Sehingga kita dapatkan A pangkat 3-nya bernilai 3. Sehingga 3 kurang 1 adalah 2. Jadi, A min 1 dikali X sama dengan 2. Ya, ya kita akan tulis ulang hasil yang di halaman selanjutnya sebelumnya, bahwa A itu bernilai akar pangkat 3 dari 3, kemudian A min 1 kali X sama dengan 2. Dan kita ingat kembali, yang ditanyakan adalah X tambah 2 per X. Nah, gimana jadinya? Nah, kita lihat bahwa di sini ada angka 2. Di sini juga angka 2. Berarti si 2-nya bisa kita gantikan dengan A min 1 X ini. Ya. Jadi, X tambah 2 per X, 2-nya diganti dengan A min 1 per X. Karena X-nya nggak 0, setiap X di atas dan di bawah bisa kita coret. Jadi X-nya bisa dicoret, X yang ini, dan ini saling menghilangkan. Setelah dicoret, apa yang kita dapat? Ya, yang bawahnya jadi 1, yang atasnya jadi 1 ditambah A min 1. Yang kalau kita sederhanakan, dia bernilai A. Berarti persoalan ini pangkat 12, karena si X tambah 2 per X-nya itu bernilai A, sama saja dengan nilai dari A pangkat 12. Jadi, ini X tambah 2 per X-nya kita gantikan dengan A, menjadi A pangkat 12. Tapi A-nya adalah ini, 3 pangkat 1 per 3. Akar pangkat 3 dari 3 dipangkatkan dengan 12. Ini 3 pangkat 1 per 3, si eksponennya, si 1 per 3 dan 12 bisa kita kalikan menjadi 4. Sehingga hasil akhirnya didapat 81. Jadi, X tambah 2 per X pangkat 12, bernilai 81. Oke, begitu saja perjumpaan singkat kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.